खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा 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 खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा Assalamualaikum, Assalamualaikum dan selamat datang dalam acara This Week with Huzur. Kami mendapatkan kehormatan untuk menayangkan hal-hal penting dari mulakat di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Rasul Aziz dengan ramah bertemu dengan delegasi anggota Atfal Amilah dari Kanada akhir pekan lalu. last Sunday. Pada minggu lalu, Amilah Nasional dan para Nazimin Regional Majlis Atfal Ahmadiyah dari Kanada mendapatkan keberkatan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Asil Aziz. Khuddam melakukan perjalanan khusus untuk mulakat dari Kanada yang berlangsung di Islamabad. Mulakat diawali dengan doa yang dipimpin oleh Huzur. Setelah itu, para khuddam berkesempatan untuk memperkenalkan diri. Saat berbicara dengan Sekretaris Mal, Huzur menasihati pentingnya upaya tarbiat. Ada 83 persen atfal yang ikut serta dalam pengorbanan harta. Upaya kami adalah untuk meningkatkan angka ini hingga 100 persen. Tujuan utama bidang tarbiat adalah untuk mendapatkan 100 persen atfal salat lima waktu secara dawam. Jika 100 persen atfal salat secara teratur, maka secara alami 100 persen mereka juga akan ikut serta dalam pengorbanan harta. Huzur beliau adalah Usman Hamid, Sekretaris Sehati Jasmani. Berapa banyak atfal yang rutin berolahraga? Huzur, kami memiliki rata-rata 490 atfal yang berolahraga setiap bulannya. Atfal sebaiknya lebih aktif berolahraga dibandingkan bermain di dalam ruangan atau menghabiskan waktu di depan internet. Mereka harus keluar dan bermain setidaknya satu jam sehari ini baik untuk kesehatan dan pikiran mereka. Dalam mulakat tersebut para khuddam juga berkesempatan untuk bertanya tentang berbagai hal terkait keimanan dan pengabdiannya kepada Majelis Atfalul Ahmadiyah. Huzur pertanyaan saya adalah para kaidin dari berbagai majelis karena keterlibatan dan komitmen mereka di berbagai departemen khuddam sehingga tidak dapat fokus dengan baik pada Atfalul Ahmadiyah. Dan nazimin dari Atfal yang usianya relatif lebih muda tidak mampu memberikan porsi seimbang pada tanggung jawab mereka mohon bimbingan huzur dalam hal ini. Harus ada amilah bagi nazimin agar mereka dapat bekerja secara efektif. Tugas seorang kair di khuddam dan tugas nazimin di atfal adalah satu dan sama. Anda harus menunjuk nazimin yang aktif, mereka tidak dipilih seperti itu. Inilah tugas sadar untuk memilih orang-orang yang mau aktif bekerja dan mengabdi dan kemudian mereka akan meningkat secara alami. Selanjutnya membuat tim dan menentukan kategori atfal yang berbeda, menentukan atfal mana yang memiliki Minat yang tinggi untuk urusan agama dan yang kurang, serta yang aktif dan mana yang kurang, Anda harus tahu tentang semua atfal. Nazimin juga harus memilih asisten untuk membantu mereka. Dan ketika Anda memiliki tim seperti ini, pekerjaan akan semakin baik. Oke, okay? baik huzur. Huzur, pertanyaan saya adalah, mengingat keadaan dunia saat ini, apakah ada kemungkinan khilafat akan hijrah lagi? Allah lebih mengetahui yang terbaik. Seperti halnya tidak ada perencanaan yang dilakukan pada hijrah sebelumnya. Jika keadaan menjadi buruk, maka akan tiba waktunya. Eropa dan negara-negara Barat juga akan menentang jemaat. Dan pada saat seperti itu, terserah kepada khalifah untuk memutuskan tindakan apa yang paling tepat. Allah Taala akan membawa khilafat ke tempat yang terbaik dan ke tempat di mana jemaat dapat terus maju. Tapi bagaimanapun juga, Allah Taala lebih mengetahui. Hijrah tidak pernah dilakukan dengan perencanaan sebelumnya. Hanya terjadi berdasarkan keadaan. Per Pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa menanamkan rasa takut akan Tuhan dan cinta kepada Tuhan secara bersamaan di hati anak-anak. Anda biasanya lebih menakuti mereka, tetapi jika Anda berbicara kepada mereka tentang kasih sayang Allah Ta'ala, maka mereka dapat mengembangkan kecintaan kepada Tuhan. Anak-anak menerima sebagian besar perkataan orang tua bukan karena rasa takut, melainkan karena khawatir kalau-kalau orang tuanya akan marah kepada mereka. Anak-anak khawatir kalau-kalau orang tuanya marah terhadap mereka. Ini adalah rasa takut yang sama yang harus ditanamkan sehubungan dengan Allah Ta'ala. Kecintaan harus begitu besar sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa seseorang harus lebih mencintainya daripada orang tuanya. Jika mereka mengembangkan rasa cinta ini dalam diri mereka, maka secara otomatis seseorang akan mengembangkan rasa takut itu. Anda selalu menakut-nakuti mereka dengan mengatakan bahwa Allah Ta'ala akan menghukum seseorang. Kalau terus-menerus menyebut Tuhan menghukum, anak akan mengira Tuhan hanya menghukum. Anda harus memberitahu mereka bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya kepadamu. Jelaskan kepada mereka tentang nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang telah Dia berikan kepadamu, atau rezeki. Kalian tinggal di negara-negara makmur di mana kalian memiliki banyak makanan dan minuman, mendapatkan pendidikan, memiliki banyak fasilitas dan sumber daya dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Banyak orang yang luput dari ini. Semua itu menuntut kita untuk mencintai Allah taala agar dia melimpahkan nikmat lebih dan tidak murka kepada kita oleh karena itu tidak boleh ada rasa takut karena Tuhan akan menghukum kita sebaliknya kita harus takut kalau-kalau Allah Taala marah dan tidak senang kepada kita hal ini hanya dapat terjadi bila kita memiliki hubungan kasih sayang dengannya oleh karena itu pertama-tama tanamkan rasa cinta kepada Allah Taala dalam hati maka dengan sendirinya rasa takut akan timbul kita biasanya lebih fokus pada hal-hal yang menakut-nakuti mereka seperti para ulama yang menakut-nakuti orang dan mengatakan bahwa mereka akan dimasukkan ke neraka Anda harus memberitahu mereka bahwa Allah Taala memberi kita banyak Hal melimpahkan banyak karunia kepada kita ibarat anak yang sayang kepada orang tuanya selalu takut kalau orang tuanya menjadi kesal dan marah kepada mereka. Oke, okay? baik huzur. Huzur ketika jemaat Ahmadiyah meraih supremasi di seluruh dunia nanti, lalu bagaimana sistem keuangan berbasis bunga akan diubah? Ketika ajaran Islam berlaku, maka sistem bunga dengan sendirinya akan berakhir. Silahkan baca buku karya Hadrat Muslim Ma'ud, Sistem ekonomi Islam Anda juga akan bisa mengetahui dari sana. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa bunga adalah haram, sebagaimana pemerintahan Islam di masa lalu tidak berdasarkan pada sistem riba. Namun, umat Islam tetap berdagang dan mencari nafkah, ada miliarder, jutawan di antara para sahabat juga. Oke, okay? apakah mereka memperolehnya dengan bunga atau riba? Mereka berdagang dan melakukan bisnis yang menguntungkan lainnya, seluruh sistem berjalan seperti ini, dan sistem yang sama akan berjalan saat ini juga. Ketika sistem Islam akan didirikan di mana-mana, ketika setiap pemerintahan menerapkan sistem Islami, maka sistem riba ini akan berakhir dengan sendirinya. Oke, okay? baik huzur. Jadi dirikan dulu pemerintahan Islam di satu negara. Baik huzur. Hadrat Muslim Maudar Lewanhu pernah bersabda mengenai Gambia dan bersabda mengenai Kepulauan Karibia atau beberapa pulau kecil di Amerika Selatan bahwa jika pemerintahan kita didirikan dimanapun di sini, kita dapat membuat model tentang bagaimana suatu pemerintahan harus diorganisir dan bagaimana menjalankan seluruh sistem yang juga akan menguntungkan sistem perekonomian. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang memerlukan penelitian lebih lanjut Itulah sebabnya, hadrat masih modalai salam telah menyatakan bahwa sistem perbankan saat ini dan sistem-sistem berbasis riba yang lama telah menjadi begitu saling terkait, sehingga sulit untuk membedakannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut. Untuk itu, kita telah membentuk komite-komite yang mempertimbangkan hal-hal tersebut, sehingga bila saatnya tiba, kita sudah punya solusinya. Kita juga harus melihat hal-hal apa saja dari sistem saat ini yang terhitung sebagai bunga dan mana yang tidak. Misalnya sehubungan dengan harga, Hadrat Masih salah menulis jika Anda membayar sesuatu secara kontan maka harganya akan lebih kurang. Misalnya koran yang dijual seharga dua rupis dan itu oke. Okay. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa saya akan melunasinya enam bulan atau satu tahun ke depan maka penjual berhak mengatakan bahwa dia akan mengambil dua setengah atau tiga rupis dan ini bukan bunga, oke? Okay? itu adalah biaya yang harus dibayar karena keterlambatan pembayaran dan karena usaha yang dia keluarkan untuk itu. jadi banyak faktor kecil seperti ini yang perlu diselesaikan, perlu dicermati semuanya. nanti kalau sistemnya sudah terbentuk, insyaallah nanti bisa dilihat juga untuk menentukan mana hal yang halal dan mana yang haram, mana saja yang digolongkan sebagai bunga dan mana yang tidak. Oke. Okay? Karena dalam sistem yang sekarang pun masih banyak hal yang tidak termasuk dalam riba, okay. tapi karena sistemnya berbasis pada sistem riba, maka tercampur di dalamnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembedaan. Ada perbedaan yang halus. Oke. Okay? Baik, Uzur. Huzur saat ini aksi simpatik yang lebih besar terhadap Israel semakin dipupuk di sekolah-sekolah dan event-event Yahudi semakin dirayakan di sekolah-sekolah. Sebaliknya tidak ada tindakan yang dilakukan untuk memberikan simpati kepada anak-anak Palestina. Dalam situasi ini, peran apa yang dapat dimainkan oleh anak-anak Ahmadi dan bagaimana mereka dapat menyampaikan protesnya? Tidak perlu adanya protes yang perlu dilakukan oleh para Ahmadi hanyalah menyampaikan kepada pemerintah bahwa kami juga menentang ketidakadilan yang terjadi terhadap Israel, dan ketidakadilan seperti itu tidak boleh terjadi. Namun, kita juga harus bersuara menentang ketidakadilan yang dilakukan terhadap anak-anak Palestina dan mencari cara untuk melindungi mereka. Hal ini dapat disampaikan kepada pemerintah dengan cara yang cerdas. Kalau ini sikap pemerintah, maka kita tidak boleh protes dan mengadakan demonstrasi atau kerusuhan, dan hal itu juga tidak boleh dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah memberitahu mereka, sampaikan kepada anak-anak bahwa kita mempunyai rasa simpati terhadap anak-anak Israel yang terbunuh, dan kami juga mempunyai simpati yang besar terhadap anak-anak Palestina yang terbunuh. Kita harus melakukan sesuatu mengenai hal ini untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan di dunia. Itulah upaya-upaya yang dapat dilakukan melalui anak-anak. Di rumah, orang tua harus memberitahu anak-anak bahwa... Mereka harus berbicara tentang hal-hal ini dan juga menulis kepada pemerintah mereka bahwa adalah baik jika mereka berbicara demi kepentingan Israel. Namun jika menyangkut anak-anak tak berdosa di Palestina yang terbunuh atau dimanapun di dunia, kita juga harus membela mereka dan memberikan hak-hak mereka juga. Orang tua juga harus menulis surat ke sekolah mengatakan bahwa mereka harus menanamkan dalam diri anak-anak untuk bersimpati kepada siapapun yang tidak bersalah, tidak peduli siapa mereka. Oke? Okay? Jadi, orang tua juga harus berperan dalam hal ini. Huzur, meskipun sudah ada refresher course, banyak para nazim atfal karena usianya yang masih muda tidak mampu menjaga kontak dengan para orang tua atfal. Akhirnya kerjasama dari orang tua pun kurang. Apa petunjuk huzur tercinta dalam hal ini? Saya telah sampaikan bahwa angkatlah yang usianya lebih tua untuk menjadi nazim yang membuat pengangkatan ini kan Tuan Sadar Sahib. Oleh karena itu, beliau jangan menunjuk mereka yang usianya lebih muda. Para naibnya bisa berusia lebih muda. Kedua, bagi para nazim yang usianya lebih muda, Anda harus melatih mereka mengadakan refresher course dan menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka harus mendekati para orang tua. Dan muhtamim atfal harus memiliki daftar para orang tua dan harus menulis langsung kepada orang tua yang tidak mau bekerja sama dengan para nazim atfal. Oke? Okay? Huzur doa kami pun terkabul, namun apa bedanya doa kami dengan doa sosok yang mempunyai hubungan khusus dengan Allah Ta'ala? Doa mereka lebih banyak terkabul daripada doa-doa kita sebagai orang biasa. Jika dari 180 doanya terkabul, maka doamu dari 100 mungkin ada 50 atau 60 yang diterkabul. Inilah perbedaannya, oke? Okay? Inilah perbedaan yang kentara. Allah Taala memberi contoh dalam Al-Qur'an, seorang ateis yang terjebak di sungai atau laut lalu berdoa kepada Allah Taala supaya diselamatkan, mereka berjanji jika selamat akan menyembah dan menaatinya. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari badai dan membawa ke daratan. Jadi, doa mereka pun diterima meskipun mereka tidak beriman atau durhaka kepada Tuhan dan merupakan orang-orang yang tidak beramal sesuai ajaran-ajarannya. Namun, Allah Ta'ala tetap mendengar doa mereka dan menyelamatkan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Ketika mereka sampai di daratan, mereka berpikir telah bebas sehingga mereka pun mengingkari janji. Namun, Allah Ta'ala berkuasa menghukum mereka meskipun mereka sudah ada di daratan." Jadi, Allah Ta'ala mengabulkan doa setiap orang. Terkadang, bahkan ketika orang yang tidak beriman secara spontan menyuruh Tuhan, maka Allah Ta'ala mendengarkannya. Seperti contoh tadi, bahwa Allah Ta'ala menyelamatkannya dari badai. Jadi, yang membedakan adalah ketika orang saleh berdoa, sebagian besar doanya terkabul dan Allah Ta'ala menolongnya. Dia juga mengabulkan doa-doa orang lain, namun prosentasinya tidak sama. Baik, Huzur. Oke? Okay. Huzur, di markaz Murabi Atfal adalah bagian dari Muhtamim Atfal, namun di jemaat lokal, beliau adalah pengurus khuddam. Huzur, bagaimana agar keduanya dapat berkoordinasi dengan baik? Nazim Atfal itu menjadi pengurus khuddam di majelis lokal juga, kan? Iya. Yeah. Murabi Atfal juga hadir di sana. Ia bisa berbagi pandangannya di sana dan dengan cara itu mereka berkoordinasi satu sama lain. Ketika para pengurus hadir di rapat majelis, mereka berdua dapat menyampaikan pendapat mereka. Lalu apa salahnya berkoordinasi seperti ini? Rencana program bisa disampaikan oleh Nazim Atfal dan Murabi Atfal akan melaksanakan rencana tersebut. Oke, okay? Murabi Atfal tidaklah membuat rencana programnya sendiri. Contoh program terbiat dibuat oleh KAID, atau jika oleh muhtamim atfal maka dikirim ke majlis majlis lalu kaid majlis melaksanakannya melalui nazim atfal atau muhtamim atfal dapat mengirimkan rencana tersebut langsung ke nazim atfal tanggung jawab murabi atfal adalah ketika rencana telah diterima maka dia harus mendukungnya dan tujuan utama murabi atfal adalah melaksanakan tarbiat murabi artinya orang yang melakukan tarbiat dan oleh karena itu berikan perhatian yang lebih besar pada tarbiat Para murabi harus memberi fokus yang lebih besar pada tarbiyat dan tidak perlu ikut campur dalam urusan administrasi. Dengan ini, maka koordinasi akan terjadi, perselisihan hanya akan terjadi ketika keduanya bersikeras ingin melakukannya. Peran seorang murabi atfal hanya sebatas melaksanakan tarbiyat saja, dan dia bekerja sama dalam hal ini dengan mengambil rencana dari nazim atfal, lalu menerapkannya serta mendukung sepenuhnya nazim atfal. Adapun perencanaan administrasi yang dilakukan oleh Nazim Atfal atau diterima dari Muhtamim Atfal, maka Murabi Atfal tidak boleh ikut campur dalam hal itu. Tapi jika Nazim Atfal meminta bantuan dalam suatu hal, maka berikanlah bantuan. Murabi Atfal biasanya yang dewasa dan berasal dari Ansarullah. Ia hendaknya fokus pada tarbiyat guna menanamkan kemampuan berorganisasi pada diri mereka. Jika Nazim Atfal masih muda, dia tetap harus bekerja sama dengannya supaya mereka mengetahui bahwa tujuan utamanya adalah bekerja sama. Allah Ta'ala telah memerintahkan agar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Pertanyaan saya, saat ini anak-anak sudah diajarkan tentang pendidikan seksual sejak dini, bagaimana pengurus dapat melindungi atfal dari lingkungan seperti itu? Pertama, ini adalah tanggung jawab orang tua untuk berbicara kepada anak-anak mereka di rumah dan menjelaskan kepada mereka bahwa meskipun mereka telah mempelajari hal ini di sekolah, mereka belum mampu memahaminya. Faktanya kini mulai banyak yang bersuara mengatakan bahwa sebelum usia 13 atau 14 tahun, anak-anak hendaknya jangan diajari beberapa pendidikan seksual tertentu. Oke, okay? suara serupa akan menyebar di tempat lain dan masyarakat sudah mulai menyadarinya di beberapa tempat. Kedua, jika ada pertanyaan di benak atfal, hendaknya dijelaskan secara bijak. Ini bukanlah usia bagi kamu untuk dapat memahami hal-hal seperti itu. Ini adalah suatu bentuk pengetahuan dan kamu hanya akan dapat memahaminya ketika mencapai usia tertentu. Oleh karena itu, meskipun sekolah telah mengajarimu hal ini, kamu tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Jangan sampai menghentikan mereka bertanya dengan nada keras. Pertama, lebih dari atfal, ini adalah tanggung jawab orang tua untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, sebaiknya Anda mendidik para orang tua Muhtamim Atfal harus menulis kepada mereka bagaimana mereka harus mendidik anak-anak mereka di rumah tentang hal ini. Berbagai laporan kegiatan dari Nazimin dan Muhtamimin, Anda menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga Atfal tidak ikut serta dalam kegiatan apapun, bahkan dalam salat. Hanya di candah, Anda katakan ada 70-80 persen yang membayar, namun mereka tidak ikut dalam kegiatan lainnya. Oleh karena itu, meskipun Anda melakukan sesuatu melalui atfal, Anda hanya akan mampu menargetkan sepertiga dari atfal tersebut. Dan bahkan dari itu, hanya persentase tertentu saja yang akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Oleh karena itu, sebaiknya Muhtamim Atfal membuat pedoman mengenai hal ini dan memberi kepada orang tua, terutama mereka yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah atau tidak punya banyak pengetahuan tentang itu orang tua lalu berbicara dengan anak-anak mereka saya telah sebutkan ini sebelumnya dalam khutbah dan pidato saya bahwa mereka harus seperti sahabat dengan anak-anak mereka dan menjelaskan dengan cara bersahabat agar mereka dapat paham tarbiyat anak sebenarnya dilakukan di rumah sedangkan pengurus hanya bisa sebatas menyampaikan jika ada kesempatan Anda harus jelaskan kepada mereka ini adalah hal-hal yang tidak dapat kalian pahami di usia ini faktanya anak-anak pun bingung akan hal ini tidak tahu apa yang sedang diajarkan mereka tidak dapat memahami dan belum memiliki kesadaran akan hal itu Jadi jika dijelaskan bahwa mereka masih belum mampu Maka mereka akan menyadari Tentu ada saja kasus-kasus luar biasa Di mana anak mulai berpikir lebih dalam Namun justru masalah, malah tersesat Kemudian berdampak juga secara psikologis pada mereka Dan dapat menyebabkan penyakit Jadi jika ingin berupaya untuk hal ini Maka harus melibatkan orang tua Dan harus dibuat rencana Serta memberikan pedoman agar dapat menjangkau 100% anak kalau pengurus saja hanya 25 atau 30%. Oke? Okay? Sisanya 75% persen adalah interaksi dengan anak. Bisa saja Anda dan orang tua menyampaikan hal yang berbeda. Jadi yang terbaik untuk memperbaiki semua ini harus dimulai dari rumah. Huzur, karena sibuk di pusat, pengurus pusat tidak dapat ikut serta dalam program majelis dan jemaat lokal. Apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini? Jika mereka tidak dapat ikut karena terlalu sibuk, maka dapat diizinkan, tapi jika ada waktu, harus hadir. Jika mereka tidak ikut di acara cabang hanya karena mereka kaid atau sadar, naib sadar, atau mereka muhtamid, muhtamim, maka itu keliru. Saat kami dulu sebagai muhtamim, kami sering ikut acara mukami atau lokal. Jika punya waktu luang, kami biasa ikut. Nizam jemaat sedemikian rupa, sehingga setiap orang di sini diawasi. Di satu tempat, Seorang menjadi atasan di tempat lain menjadi bawahan. Jika muhtamim atau naim sadar membawahi zaim atau kaid di tempat lain, ia di bawah mereka sesuai jemaatnya. Dia juga anggota majelis itu dan dia harus bekerja dalam program-programnya. Jika ada tugas dari pusat yang menyebabkan dia tidak dapat ikut acara, maka dia harus memberitahukan bahwa ada tanggung jawab ini dan itu dan saya mesti pergi. Oke? Okay? Maka akan ada kerjasama. Alih-alih menganggap diri lebih tinggi ciptakanlah kerendahan hati. Jika ada waktu, tentu harus hadir. Tidak ada salahnya dalam hal ini. Saya dulu muhtamim juga, namun hadir juga dalam acara lokal. Baik, Huzur. Kami tidak pernah merasa mengapa harus duduk di acara cabang dengan anggota yang lain. Baik, Huzur. Ini masalah pola fikir, kan? Huzur sehubungan dengan menghadiri acara atfal, sebagian orang tua minta maaf dan berkata kami tidak dapat membawa mereka. Jika Anda dapat mengatur transportasi, maka silakan saja bawa anak saya. <tuk> Apa petunjuk huzur dalam hal ini? Jika mereka memiliki alasan yang sah, maka Anda harus mempertimbangkan ini ke dalam anggaran. Namun jika tidak ada alasan yang sah, maka teruslah beri mereka pemahaman. Jika tidak, kita tidak bisa berbuat lebih. Pertama, hendaknya jangan sering mengadakan acara, sehingga setiap hari orang harus mengeluarkan uang untuk itu. Harus ada perencanaan jemaat antara lajenah, khudam, dan ansar, yaitu semua acara berlangsung di waktu yang sama. Maka semua dapat ikut serta. Di acara markaz, semua bisa ikut. Jika atfal memiliki kelas yang terpisah, maka Anda juga dapat melakukan ini. Misalnya anak yang rumahnya berdekatan, Anda bisa sampaikan kepada orang tuanya bahwa jika Anda menggunakan mobil ke masjid, membawa anak-anak, mohon sekalian bawa juga anak-anak yang rumahnya berdekatan. Yang membawa mobil, mereka bisa mengajak serta dua hingga empat anak orang lain. Selain itu, jika ada dibutuhkan, khudam juga harus mengaturnya jika bisa. Usahakan lajna khudam anak-anak melakukan program bersama dan ini akan lebih mudah. Sekarang biaya hidup juga meningkat. Uang habis untuk transportasi. Kadang ada yang tidak punya mobil, atau jika punya, mobilnya digunakan oleh orang tuanya. Mereka juga memiliki alasan yang sah, kadang. Jika mereka memberi alasan yang sah, maka terimalah. Jika mereka itu khudam, adakanlah terbiat di bawah khudam, bekerja Jika lajnah, koordinasikan dengan lajnah, dan adakan terbiat. Ini adalah nizam yang jika saling bekerja sama, maka semua akan lancar tidak dan nizam lajnah khuddam ansar atfal yang dapat berjalan sendiri ini sama untuk semua khuddam dan ansar mengatakan bahwa acara kami dan lajnah tidak diadakan di waktu yang sama jadi kami harus datang lagi dan kami tidak sanggup membayar bensin lajnah mengatakan suami kami tidak bisa ikut acara karena biaya jadi keluhan ini datang dari semua orang tidak hanya dari atfal saja jadi salah satu solusinya seperti disebutkan, satu orang bisa membawa dua atau empat orang lain jika acaranya terpisah. Oke, okay? baik Huzur. Jadi untuk hal ini perhatikanlah jarak waktu antara acara-acara di waktu yang lain bisa diadakan di tempat yang berbeda. Kalau sudah ada center maka lain masalahnya. Jika ada kemungkinan bahwa bisa dibuat beberapa center maka acara dapat dilakukan di berbagai tempat sehingga semua bisa dikunjungi. Baik, Huzur. Di akhir mulakat, Hudam berkesempatan berfoto bersama Huzur dan menerima hadiah pena. Those were highlights. Ini adalah beberapa hal penting dari mulakat akhir pekan lalu. Sekarang kita akhiri dengan ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'at hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Asil Aziz melanjutkan mengenai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Rasulullah SAW mengenai pengkhianatan suku Bani Nazir di akhir khutbah, Huzur meminta agar berdoa untuk para Ahmadi di Pakistan dan menyebutkan dua Ahmadi yang belum lama ini disyahidkan. Terakhir, saya ingin mengingatkan Anda sekalian untuk berdoa khusus bagi para Ahmadi di Pakistan. Sekali lagi, mereka mengalami kekerasan. Semoga Allah Ta'ala segera menyelamatkan para Ahmadi di Pakistan dari orang-orang yang zalim ini dan memperbaiki keadaan mereka. para penentang mengajukan tuntutan hukum dan menyusahkan mereka dalam hal sekecil apapun. Setelah ini saya juga akan memimpin salat jenazah. Pertama adalah Ghulam Sarwar Sahib Shahid, putra Bashir Ahmad Sahib. Kedua adalah Rahat Ahmad Bajwa Sahib, putra dari Mustaq Ahmad Bajwa Sahib. Mereka berasal dari Saadullahpur, distrik Mandi Bahauddin dan disyahidkan pada tanggal 8 Juni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Seorang perentang jemaat menembak gulam Sarwa, Sarwar Sahib dan Rahat Bajwa Sahib satu demi satu dan mensyahidkan mereka sangat pensyahidan Gulam Sarwar Sahib syahid berusia 64 tahun dan Rahat Bajwa Sahib berusia 32 tahun semoga Allah telah menganugerahkan derajat tertinggi kepada para syuhada di surga Firdaus memberi mereka rahmat dan maghfirah, dan memberikan kesabaran kepada orang-orang yang mereka cintai dan menjaga mereka dalam lindungannya.